detik-detik pelantikan Ketua dan Wakil DPR periode 2019-2024. Suasana pelantikan Ketua dan Wakil Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR masa bakti 2019-2024 yang dilaksanakan di ruang rapat Paripurna 2, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2019. Ketua dan Wakil Ketua DPR RI terpilih dimohon untuk tetap berada di sana. Persiapan penyerahan kepemimpinan DPR RI masa bakti 2019-2024. Sebelumnya kami silakan kepada Ketua Sementara DPR RI Bapak Haji Abdul Wahab dan Ibu Dewi Erna dan Ibu Kendari Bintang masuk untuk maju ke tempat yang telah ditentukan. Sebanyak 285 dari 575 anggota telah menandatangani daftar hadir dalam acara yang dimulai pukul 19.30 dan berakhir pukul 21.00. Penyerahan selesai. Dilanjutkan pemberian ucapan selamat oleh pimpinan sementara DPR RI kepada pimpinan DPR RI terpilih. Pemberian ucapan selamat selesai, pimpinan sementara DPR RI disilakan menempati kursi anggota DPR RI. Kami silakan kepada pimpinan DPR RI untuk naik ke atas panggung.